Ketika di surga, Allah kan akan menyingkap hijabnya dan setiap penduduk surga akan melihat wajah Allah. Nah, itu bagaimana kita menjelaskan itu, Ustaz? Baik. Apa manfaat kalau mutiara bagi-bagi? Kemudian saya paham. Kalau nyambung, oke, kalau tidak, jangan dipaksakan. Apalagi kalau tujuannya cuma mendebat. Kan jelaskan misalnya Allah di atas aras, Allah katakan Al-Quran, ada kebijihan. Karena ada hadis, bahkan Quran, wujuhun yawma idin nadirah, pada wajah dan nadirah mangga kepada Tuhan. Ada hadis Nabi, orang mukmin nanti bisa melihat Allah di padang mahsyar, apalagi di surga. Kalau dia tidak percaya, yang disebutkan itu ya jahil. Tidak usah layani. Tidak semua orang bisa kita bereskan. Nabi Muhammad SAW tidak bisa membereskan tamat tanggungnya sendiri. Allah turunkan teguran, kamu tak mampu berdaya. Allah berdaya dalam kita. Apalagi kita. Apalagi masalah-masalah yang ada debat di YouTube-nya debat, di videonya banyak debat, para ustaz juga debat.